Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Setia Jek TV, kembali lagi bersama kami dalam program Lensa Kolbu Skuy Ngaji. Kami dari segenap keluarga besar Jek TV mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke pemirsa semuanya, kali ini saya sudah ditemani oleh Ustadz kita yang sangat luar biasa tentunya, yakni ada Ustadz Soekarno dan rekan kece saya Bang Hardi. Assalamualaikum Ustadz dan Bang Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah, semangat banget ya Ustadz ya. Bang harus selalu semangat. Alhamdulillah. Bang Hardi gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, Masya Allah semangat. Akhirnya ya kita berada di hari kemenangan ya Ustadz ya. Masya Allah. Harus semangat nih. Harus semangat. Oke, kayaknya baju kita hari ini serasi ya Bang ya. Putih-putih, adem liatnya ya Bang. Betul sekali. Ini baju lebaran kita spesial edisi lebaran ini dipersembahkan oleh Azila nih. Terima kasih untuk Azila dan pemirsa yang di rumah nih. Biar mau kece juga boleh kecean bareng sama kita. Pakai Azila. Karena Azila Muslim Square. Oke pemirsa, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki Hari Raya Idul Fitri ya pemirsa. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai Lebaran ala Rasulullah. Langsung saja kita dengarkan dari Ustadz kece kita. Tafadhol Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pemirsa Jek TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini Allah telah memberikan takdirnya kepada kita berupa sebuah kemenangan yang luar biasa, yaitu setelah sebulan penuh kita menyelesaikan wajibatul yaum kita, kewajiban utama kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan ibadah saum Ramadan sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah pada hari ini kemenangan itu telah kita raih. Alhamdulillah Allah telah memberi kemudahan bagi kita semua selama bulan suci Ramadan. Allah tetap memberikan kesehatan kepada kita, kekuatan iman kepada kita, sehingga kita telah menyelesaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan aman, dengan tentram. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita betul-betul memperoleh tujuan utama, yaitu membentuk jiwa yang la'allakum tatakun. Hadirin pemirsa Jek TV yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir bulan Ramadan, Rasulullah, para keluarga, para sahabat senantiasa bersukaria, mereka bergembira, mereka melaksanakan ibadah-ibadah di akhir Ramadan ini, yaitu melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri dengan rasa bahagia, dengan rasa bersyukur tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa Jek TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengisi ibadah Idul Fitri kita pada tahun ini sedekat mungkin sesuai dengan apa yang telah Rasul ajarkan kepada kita. Oleh karena itu, mari sejenak kita merenungkan kembali, kita melihat dan mengulas sejarah. Kira-kira apa saja yang telah dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau mengakhiri ibadah puasa bulan suci Ramadan dan melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri.
pemirsa Jek TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Idul Fitri atau bulan suci Ramadan yang akhiri dengan sholat Idul Fitri merupakan salah satu hari kemenangan bagi umat Islam. Oleh karenanya, karena ia merupakan hari kemenangan, maka kita harus betul-betul melaksanakan hari kemenangan itu, merayakan hari kemenangan itu dengan rasa sukacita, seraya bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Pemirsa Jek TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pembahasan kita tentang perayaan Idul Fitri ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan syariatnya, bahwa kita paham, kita mengerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa ibadah Idul Fitri atau hari lebaran Idul Fitri hukumnya adalah sunnah muakkad. Akan tetapi para mufasir berbeda pendapat. Ada di antara mereka yang menyebutnya bahwa merayakan Idul Fitri hukumnya adalah fardu ain. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadisnya, bahwa apabila kamu bertemu dua hari raya, maksudnya adalah hari raya Idul Fitri dengan hari raya hari Jumat, maka diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Ini pertanda bahwa mengganti sholat Jumat dengan Idul Fitri adalah diperbolehkan. Oke, terima kasih Ustaz. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Lensa Kolbu Skui Ngaji. Oke, tadi pada segmen pertama Ustadz sudah menjelaskan sedikit ya Ustadz ya, terkait dengan sholat Idul Fitri. Langsung saja dilanjutkan Ustadz. Baik, terima kasih ya Mbak. Jadi apabila kita berada atau menemukan hari raya Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat, maka kita boleh meninggalkan salah satunya, tapi yang ditinggalkan adalah sholat Jumatnya. Ini yang menjadi dasar para ulama, para mufasir, bahwa menunaikan sholat Idul Fitri hukumnya adalah wajib. Karena tidak mungkin sesuatu yang sunnah bisa menggantikan yang wajib. Nah, oleh karenanya lebaran tahun ini kita tidak berada pada hari Jumat, maka mari kita rayakan dengan sepenuh hati kita. Pemirsa Jek TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kebiasaan Rasul yang kemudian menjadi sunnah buat kita dalam melaksanakan merayakan hari raya Idul Fitri ini. Yang pertama, di hari raya Idul Fitri sejak malam hari ketika matahari tergelincir, Rasulullah sudah mulai mengumandangkan azan. Mengumandangkan azan, setelah azan selesai sholat maghrib, Rasulullah bersama para sahabatnya mereka mengumandangkan takbir. Yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Itulah pemirsa, kenapa menunaikan, mengumandangkan azan, mengumandangkan takbir di hari raya Idul Fitri merupakan salah satu hal sunnah yang sangat penting. Maka mari kita ajak keluarga kita, anak-anak kita untuk merayakan Idul Fitri dengan rasa sukacita dengan memperbanyak takbir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pagi hari sebelum menunaikan sholat Idul Fitri tetap bersama dengan para keluarganya berjalan menuju masjid dengan mengumandangkan takbir. Yang kedua, mengajak keluarga dan sahabat untuk bersama-sama menunaikan sholat Idul Fitri. Di hari-hari biasa, Rasulullah tidak mengajak istrinya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri.
Tetapi di hari raya Idul Fitri, Rasulullah memerintahkan bahkan budak, bahkan wanita-wanita yang sedang dipingit, juga wanita yang sedang haid, dianjurkan untuk mendatangi tempat-tempat sholat Idul Fitri, seraya mengumandangkan takbir sebanyak-banyaknya. Yang kedua, pelaksanaan Idul Fitri disunahkan untuk dilaksanakan di tempat yang lapang, bukan di masjid. Akan tetapi apabila ada kendala cuaca, ada kendala teknis, maka diperbolehkan di dalam masjid. Jadi sunnah yang kedua di pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri adalah melaksanakan sholatnya di tempat yang lapang. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat dan keluarga dalam rangka untuk menyebarkan, meluaskan syiar Islam itu sendiri. Nah, Rasulullah. Yang ketiga, Rasulullah makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Rasulullah makan beberapa kurma, kadang 3, kadang 5, kadang 7. Sehingga kemudian ketika beliau melaksanakan sholat Idul Fitri, maka Rasulullah telah berbuka puasa di rumah. Ini juga penanda karena pada hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya kurban, kita diharamkan untuk berpuasa. Maka Rasulullah menyunahkan, Rasulullah menganjurkan kepada kita agar sebelum berangkat ke masjid dalam rangka menunaikan sholat Idul Fitri, kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Nah, kemudian dengan keluarga berangkat menuju masjid dengan tetap mengumandangkan takbir. Sesampai di masjid, Rasulullah melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid dan kemudian tetap terus mengumandangkan takbir. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibrah pelaksanaan hari raya Idul Fitri dengan menghadirkan para wanita haid, para wanita dipingit dan anak-anak sekalian adalah selain dalam rangka syiar juga dalam rangka mendengarkan nasihat dari Rasulullah, di mana selain hari raya wanita dan anak-anak tidak diberi kesempatan kecuali di tempat-tempat khusus oleh Rasulullah untuk mendengarkan tausiah beliau. Nah, sunah yang keempat adalah Rasulullah senantiasa berangkat dan pulang dari tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri dengan jalan yang berbeda. Kalau pertama pagi dengan keluarga berangkat melalui jalan A, pulangnya dengan jalan B. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah juga dalam rangka melihat para umatnya, adakah di antara mereka yang tidak melaksanakan sholat id, adakah di antara mereka yang masih dalam kesusahan, kesedihan, karena sunnahnya hari raya Idul Fitri dilakukan dengan bergembira. Oleh karena itu, mari kita tetap bergembira di hari raya Idul Fitri 2022 ini. Karena ingat, selain kita telah berhasil melaksanakan ibadah saum 29 atau 30 hari ini dengan hikmat, dengan penuh keimanan kepada Allah, kita juga patut bersyukur karena tahun 2022 ini kita melaksanakan Hari Raya Idul Fitri berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin, 2021 dan 2020, yang dimana pelaksanaannya adalah pada masa pandemi, sehingga kita tidak bisa bersukaria seperti hari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah selanjutnya adalah berbagi. Ketika Rasulullah pulang dari masjid dalam menunaikan sholat Idul Fitri bersama para keluarga, kemudian di salah satu sudut kampung Rasulullah melihat seorang anak kecil yang kira-kira berusia 7 atau 8 tahun sedang dalam keadaan sedih. Maka Rasulullah bertanya kepada mereka, "Wahai anakku, kenapa engkau terlihat begitu sendu? Kenapa engkau terlihat begitu sedih?" Maka sang anak menjawab bahwa saya telah tidak memiliki ayah dan bunda lagi, maka bagaimana saya akan merasakan gembiranya di hari Idul Fitri ini. Kemudian Rasulullah mengajaknya, "Wahai anakku, maukah engkau bersamaku? Kak Fatimah akan menjadi kakakmu dan Aisyah akan menjadi ibumu." Maka taulah si anak bahwa yang mengajak adalah Rasulullah.
Kemudian anak itu diajak oleh Rasulullah, makan bersama Rasulullah, dibelikan baju oleh Rasulullah, maka anak itu bergembiralah di hari raya Idul Fitri. Itu sebabnya para pemirsa, berbagi kebahagiaan di hari raya Idul Fitri, hukumnya adalah sunnah. Baik. Oke, terima kasih Ustaz. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Lensa Kolbu. Skui ngaji. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa kembali lagi bersama kami dalam program Lensa Kolbu. Skui ngaji. Masya Allah, ini tadi mengingat di awal tadi ya, kita pakaiannya samaan gitu ya, baju lebarannya sama, putih-putih, kece, oh, keren sekali. Itu dari Azila. Dan tampaknya kalau untuk Reza sendiri ini kayaknya gak afdol kalau gak di spill-spill sedikit nih, apa sih rahasia kecantikannya di hari raya? Wah, okay. Mungkin pemirsa di rumah ingin tahu. Oke, pemirsa, nah kali ini saya menggunakan produk dari Wardah, selain halal, terjamin BPOM-nya ya Bang ya. Dan juga cukup terkenal nih pemirsa, jadi tidak ada yang bisa diragukan lagi dari produk Wardah. Betul, jadi itu pelengkapnya ya. Dan satu lagi itu harganya juga sangat murah meriah. Yeah, affordable pokoknya ya. Oke, lanjut lagi. Oke, pemirsa. Nah, tadi pada segmen kedua kita sudah mendengarkan sunah-sunah yang dilakukan ketika Idul Fitri ya Ustaz ya. Yeah. Di antaranya ada makan sebelum sholat, lalu pulang dan pergi dari arah yang berbeda, berbagi dan juga lain sebagainya yang sudah disebutkan oleh Ustaz tadi. Mungkin bisa langsung saja dilanjutkan Ustaz. Baik, terima kasih. Pemirsa Jek TV yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah dan bisa kita gunakan sebagai panduan kita untuk merayakan hari raya Idul Fitri di tahun ini. Selain berbagi, Rasulullah juga melaksanakan atau mengikuti atau menghadiri hiburan-hiburan. Di dalam masjid, Rasulullah jarang bahkan melarang dilaksanakan hiburan di dalam masjid. Tapi ketika hari raya Idul Fitri, Rasulullah membiarkan para anak-anak kecil melakukan atraksi-atraksi bermain pedang-pedangan di dalam masjid. Bahkan di salah satu kisahnya, di hari raya Idul Fitri, Rasulullah mengajak Aisyah untuk melaksanakan atau menonton acara hiburan. Maka dikisahkan Siti Aisyah radhiyallahu an bersandar kepalanya di bahu Rasul untuk melihat atraksi yang sedang dilaksanakan oleh para sahabatnya. Oleh karena itu para pemirsa Jek TV, hiburan di bulan di hari raya Idul Fitri ini maka hukumnya adalah sunnah. Selama hiburannya tidak berlebih-lebihan atau hiburannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Boleh dong kita bersenda gurau yang tidak berlebihan, kita kemudian menyanyikan nasyid sehingga dalam suasana bergembira, kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini penting buat kita. Seni dalam Islam juga penting. Maka kesempatan di bulan di hari raya Idul Fitri ini kita berhiburan bersama dengan keluarga. Nah, masih sunnah yang lain adalah saling mengunjungi. Selain di hari-hari biasa, mengunjungi memang hukumnya sunnah. Tetapi begitu kita tiba di hari raya Idul Fitri seperti ini, saling mengunjungi saudara, saling mengunjungi sahabat, maka sunnahnya adalah lebih baik lagi, dilipat gandakan lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi dasar sehingga sebagian orang, sebagian kaum muslimin di Indonesia, mereka beramai-ramai untuk mudik. Dalam rangka apa? Dalam rangka melaksanakan salah satu sunnah merayakan hari raya Idul Fitri, yaitu mengunjungi orang tua, mengunjungi sahabatnya. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, yuk kita saling mengunjungi keluarga kita, tetangga kita, saling bermaaf-maafan gitu ya. Saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Nah, ini penting.
Untuk apa? Untuk mempererat tali silaturahim. Karena di masa Ramadan bisa jadi kita terlalu khusyuk dalam menunaikan ibadah puasa, banyak mengaji di rumah atau di masjid, sehingga frekuensi mengunjungi saudara, keluarga menjadi jarang. Maka ini kesempatannya. Lagian pemerintah kita juga telah memberikan kesempatan untuk saling bersilaturahim dengan memberikan masa cuti yang agak panjang. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih kepada pemerintah karena telah memfasilitasi pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini dengan lebih seksama. Mudah-mudahan Hari Raya Idul Fitri tahun ini membawa kesan tersendiri buat kita. Selain memberikan rasa bahagia buat kita, kita juga bisa berbagi kebahagiaan dengan tetangga, dengan anak yatim, dengan saudara, baik saudara yang jauh maupun yang dekat. Oleh karena itu, pemirsa Jek TV yang berbahagia, sunah-sunah yang telah Rasul ajarkan kepada kita, maka mari kita renungkan, kita laksanakan, kita kembangkan, kita pertahankan, agar kiranya di hari Yaumil Kiamah kelak, kita betul-betul bisa bersama dengan Rasulullah, bersama dengan kaum mukminin, kaum muslimin, sehingga kita bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, mari kita rayakan Hari Raya Idul Fitri tahun ini dengan sukacita yang luar biasa, dengan sukacita yang tetap berlandaskan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Maka dalam perjalanan-perjalanan kita mengunjungi saudara kita, menyambung tali silaturahim dengan tetangga-tetangga kita, boleh dong kita sambil bersenda gurau, boleh dong kita sambil terus mengumandangkan takbir sebagai tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, pemirsa Jek TV, hindari pertengkaran di bulan suci Ramadan, juga dilanjutkan di Hari Raya Idul Fitri. Kalau di bulan Ramadan kemarin kita menghindari pertengkaran dalam rangka mengkhusukkan ibadah saum kita, maka di Hari Raya Idul Fitri ini pertengkaran kita hilangkan. Supaya apa? Supaya nuansa kebahagiaannya tetap kita peroleh. Jangan hanya karena masalah-masalah sepele kemudian membuat kita tidak bergembira. Jangan hanya karena masa lalu kita, gesekan-gesekan kecil dengan tetangga, dengan sahabat, membuat kita tidak berbahagia atau malah membuat kita memutuskan tali silaturahim. Oleh karena itu penting buat kita untuk memahami itu semua, agar kita menjadi orang-orang yang bersih jiwanya, fikirannya, sehingga menjadi muslim yang kafah. Oke, syukran jazakallah khair, Ustaz, atas ilmunya yang telah diberikan hari ini, Ustaz, ya. Oke, pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pemirsa, jangan lupa terus saksikan program Lensa Kolbu Skui Ngaji setiap hari Kamis jam 8 malam hanya di Jek TV. Akhir kata, saya Reza Hanifah, Ustadz Soekarno dan Bang Hardi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berpuasa satu bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam babis marah di hari lebaran. Jabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin.
Setelah berpuasa satu bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin.